Lepas sehari serah terima kewenangan bidang kebersihan diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika. Sabtu pagi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika melakukan gerakan bersih kota yang dilakukan 138 karyawan penggiat kebersihan kota yang dipimpin langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Insinyur Limi Mokodompit. Penyisiran dan pembersihan sampah dilakukan di beberapa titik kota Timika. Penyisiran diawali di Jalan Panibar, Kelurahan Perintis dengan menggunakan armada persampahan, truk, dan alat berat. Penyisiran pun dilakukan sampai ke Jalan Hasanuddin, wilayah Jalan Irigasi Pasar Sentral bersama seluruh karyawan dan penggiat kebersihan kota Timika. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Insinyur Limi Mokodompit, di sela-sela giat tersebut mengharapkan adanya dukungan dan kepedulian semua pihak dalam penanganan sampah di Kabupaten Mimika untuk mewujudkan Mimika yang bersih, sehat, dan indah. Bahwa hari ini, ya, tanggal 13 Sabtu, seluruh karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, para staf, kepala bidang, dan seluruh karyawan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika itu melakukan gerakan membersihkan kota dengan armada persampahan, termasuk karyawan 138 karyawan pengangkut sampah dan pembersih jalan-jalan maupun driver pengangkut sampah mulai dari TPS-TPS sampai menuju ke TPA. Nah, kewenangan ini telah diberikan sejak kemarin jam 3, ya, serah terima dari Dinas Tata Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika. Sehingga mulai hari ini dan seterusnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika untuk melakukan pembersihan, pengangkutan, pengelolaan, termasuk manajemen persampahan di Kabupaten Mimika. Nah, untuk itu harapan saya kepada semua pihak, baik ke instansi terkait, ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat, baik RT, RW, kelurahan, termasuk camat, dan kita semua, termasuk pemerintah, bersama-sama untuk melakukan pengawasan, ya, melakukan pembersihan secara bersama-sama, mulai dari tingkat RW, RT. Saya berharap dukungan semua pihak, ya, kita sama-sama mewujudkan Mimika ini menjadi Mimika yang bersih, Mimika yang indah. Dan hari ini kami memulai untuk kegiatan itu. Mohon bantuan, kerjasama, dan dukungannya MNME Jaware menuju Mimika sehat, bersih, damai, dan indah. Terima kasih. Penyisiran dan pembersihan pun dilanjutkan sampai wilayah Distrik Wania hingga sore hari. Bersama seluruh karyawan penggiat kebersihan lingkungan hidup Kabupaten Mimika hingga berakhir di tempat pembuangan umum Kota Timika. Hal ini ditujukan semata-mata untuk merubah wajah Kota Timika lebih baik ke depan. Limi Mokodompit juga mengatakan, untuk ke depan pihaknya juga akan melakukan kontrol langsung di lapangan 2 kali dalam seminggu untuk melihat langsung aktivitas pembersihan sampah di seluruh Kabupaten Mimika. Papua MCTV.